Baik, seperti biasa, bagi mendapatkan perkembangan lalu lintas pagi ini, kita bersama dengan Pegawai Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM yang telah pun bersedia, itu Syafiq Haikal. Silakan Syafiq. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk laporan trafik semasa pada pagi ini, saya mulakan dengan tinjauan di Lebuh Raya di sebelah utara dahulu di kawasan Perai, kilometer 136.8 arah ke selatan. Tinjauan di Lebuh Raya sebelah utara, keadaan trafik pada pagi ini kelihatan perlahan dari Sebelang Jaya ke arah Perai dan terus ke susu masuk Jambatan Pulau Pinang. Sebenarnya tinjauan di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di kilometer 3.8. Status trafik terkini kelihatan masih lagi lancar dan terkawal di sepanjang jambatan dari Bandar Kasia menuju ke arah pulau di kedua-dua arah. Bagi Lebuh Raya Kesas atau E5 di sekitar Highcom, keadaan trafik seperti anda lihat pada waktu ini kelihatan sibuk dari Kota Kemuning ke arah persimpangan Highcom terus ke arah Sifil. Trafik juga dilaporkan sesak dari Bukit Rimau ke Highcom dan ke persimpangan Kewajipan dan susur ke Lebuh Raya Max. Seterusnya di Lebuh Raya NPE di sekitar Sri Pantai di kilometer 12.3, trafik pada ketika ini masih lagi bergerak perlahan dari Pantai Dalam menuju ke arah Bangsa. Selain itu juga trafik perlahan dari Maju Jaya ke persimpangan Templer dan Taman Desa ke arah Kuchai. Di Lebuh Raya Pulau Selatan sekitar Southville di kilometer 292.35, trafik pada ketika ini kelihatan lancar dan terkawal. Namun, trafik juga dilaporkan sesak selepas Plaza Tu Sungai Besi ke pusat bandar. Akhir sekali di Lebuh Raya Kajangsa atau E18 di sekitar persimpangan Uniten, keadaan trafik seperti anda lihat pada pagi ini sesak dari Sungai Rama ke Sungai Juar ke persimpangan Uniten dan terus menuju ke arah persimpangan Putrajaya. Pada anda yang ingin mendapatkan laporan trafik semasa, anda boleh hubungi hotline LLM 1-800-887-752 dan juga boleh ikuti Twitter kami di LLM Info Traffic. Untuk itu, sekian sahaja laporan trafik semasa dari saya, Muhammad Syafiq Aikazamri dari Pusat Pengurusan Trafik LLM. Kembali ke Angkasa Puri.